Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Wengi. Ratusan peserta tarung bebas ikuti kejuaraan nasional tarung bebas di Purbalingga. Kegiatan di Kota Perwira ini selain dalam rangka ulang tahun ke-1, merupakan event nasional ke-5. Beginilah saat Tarung Bebas Indonesia menggelar kejuaraan nasional tarung bebas di Gedung Olahraga Mahesa Jenar Purbalingga. Kejurnas tarung bebas diikuti ratusan peserta dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Pada kejurnas dalam rangka hari ulang tahun Tarung Bebas Indonesia ke-1 ini dipertandingkan berbagai kelas. Salah satu panitia kejurnas mengatakan, kegiatan yang digelar di Purbalingga kali ini merupakan event tingkat nasional ke-5 yang diselenggarakan Tarung Bebas Indonesia. Purbalingga sendiri kebetulan Purbalingga ini adalah tempat lahirnya TBI, tempat lahirnya TBI digagas di Purbalingga satu tahun yang lalu bulan Desember tahun 2018. Alhamdulillah sampai bulan ini sudah ada 5 event tingkat nasional. 5 event tingkat nasional, yang ke-5 di Purbalingga lagi, yang pertama dulu juga di Purbalingga. Tidak hanya kelas amatir, pada kejurnas di Purbalingga juga digelar pertandingan kelas profesional dengan memperebutkan sabuk emas dari Bupati Purbalingga. Dalam pertandingan profesional, petarung dari Purwokerto berhasil memenangkan pertandingan dan mendapat sabuk emas dari Bupati Purbalingga. Dari Purbalingga, Tarnawa Satelit TV mewartakan.